Kita mau riding kemana, stay tune terus aja. Dan tentunya gue bisa pastikan ini lebih dari 100 motor hari ini. Yang sebelumnya mungkin gue udah pernah bikin event kayak begini sekitar 80 motor ya. Nah yang kali ini, gokil. Ini mungkin perwakilan nih dari wilayah 3 ini. Mantap. Mantap ya, tim Adang ya? Iya, tim Adang. Tim Adang ya? Tim Adang. Oke. Kita ngaret. Ngaret gak apa-apa, yang penting datang ya kan. Jadi buat next eventnya mungkin gue bakal ke lu. Oh, siap, mantap-mantap. Ya. Pokoknya kita rame-rame. Pokoknya harus rame-rame nanti. Oke. Okay. So stay tune aja guys, mau perjalanannya seperti apa nanti gue bakal kasih tahu kalian asiknya gimana di perjalanan. Dan tentunya untuk foto-foto, nih sorry nih gue pagi-pagi gue ngebacot-bacot, ada masker, ada susah, gue ngomongnya berbet-berbet. Tolong dimaklumi guys. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe, gue minta subscribe guys, karena kedepannya kita akan kalau emang ini rame, gue akan agendakan ini benar-benar rutin. Dan tentunya buat kalian juga yang mau join kita nih riding-riding begini, kalian boleh nanti kontak aja via FG-FG ternama kita. Ini salah satunya nih Kodoholik nih. Kodoholik ya. Jadi kalau next event boleh ya daftarnya di Kodoholik ya. Iya. Oke, dan tentunya ada yang lain-lain juga di sana lagi pada moto guys. Dan ini rame banget parah. Gue gak nyangka Cirebon antusiasnya keren banget. Dan tentunya riding kita hari ini benar-benar pure riding. Gak ada CC, mau dari moge, mau dari motor apapun, welcome ya. Jadi bebas, feel free to come ya buat next event ya. Gak ada CC, ingat ya. Dan tentunya teratur apa nih bahasanya nih? Perlengkapan COVID juga oke semua. So stay tune aja guys. Lihat lagi nih guys. Oke, okay, so stay tune aja. Langsung nanti kita lihat di jalan dan ada di satu tempat yang gue bakal kasih tahu kalian. So stay tune guys, see ya. Kita jalan, tadi rame banget guys. Kalian yang udah support
batasan CC guys, gue udah ngerti. Gue juga ini taksain, gue bawa Nerwan gue 1000 CC. Gue pikir cuma satu. Ini kita satu aspal guys, kita sama aja. Jadi gak ada perbedaan CC di antara kita semuanya. Dan gue punya sedikit doa nih sekarang yang gue mau sampaikan di jalan untuk menemani perjalanan gue dan anak-anak Cirebon saat mau riset wilayah 3 nih. Gue cuma berdoa ini semua lancar, gak ada kendala, protokol juga udah dijaga banget nih. Gue bangga banget, anak-anak top banget sih, ini keren. Udah briefing di awal, ada dua titik nih. Ini titik pertama, kita udah nyampe, all safe, aman semua. Nih orang-orang di sini gila sih. Oke, hai, aman kan? Aman lu. Ini juga ada cewek lo ikut. Hai. Jadi ini udah aman semua guys, dan kondisi di sini kalau kita lihat 150 motor guys, gila. Entusiasnya orang-orang di sini gokil sih, parah. Ini kondisinya kayak gini guys. Tuh parkir penuh full. Gimana? Aman ya semua ya? Aman ya. Hai, yang paling narsis di situ. Ya lanjut lagi. Jadi kita masukin semua satu persatu orang-orangnya. Ini nih, di Sarang Hill nih. Gimana? Aman kan? Aman semua ya? Aman. Ini dia juga FG nih. Nih. Buat kalian yang mau lihat fotonya si Babang Ganteng satu ini. Apa? IG-nya? Shutters Project ya. Jadi langsung lihat aja. Lihat guys, jangan lupa. Aman ya semua. Oke, pokoknya ini juga ada tim dari Kuningan mau jemput kita guys. Kita tinggal nunggu, dan mungkin ini baterai kamera gue udah sedikitnya menipis banget. Mudah-mudahan ini bisa nge-record juga kegiatan yang di sana. So stay tune terus aja, nanti langsung ketemu langsung di TKP-nya guys. Oke, stay tune guys, see ya. Oke guys, sudah sampai waktu Dharma. DJM Racing. Pecat. Jadi adik ipar. Pecat. Apa? Nyebutinnya salah tadi. Apaan? Nyebutinnya BJ apa? Udah. BJ mah beda, Pak. BJ mah beda arti. Itu dong tuh, semua tuh. Okay. Muka-muka lelahnya. Ini fotografer pada lelah. Kampret. Ini kurang ajar. Sebutin satu-satu Instagramnya silakan. RAP Project. Shutters Project. Ini nih. Oke, okay. Stikernya dijual gak nih? Jual dong. Dijual. Kalau diri dijual gak diri?
Ini ada fotografer lagi nih, fotografer lagi nih. Silakan Instagramnya. Oh, Grian Cat Project. Oh, ini mana stikernya? Stikernya nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Masih baru misalnya. Ini ada orang jauh juga nih. Aduh, gila. Orang-orang jauh pada datang. Ini udah di Waduk Dharma. Airnya kotor sih. Sayangnya kotor tadi. Nah, ya, lo nggak boleh gitu. Lo harus mempromosikan tempat lokal wisata wilayah 3. Oh ya, airnya bersih banget. Bersih guys. Banget. Airnya. Airnya bersih banget. Ini kalian bisa langsung minum dari situ. Coba contohin lu berenang. Duh, gue gak bawa baju banti. Oh iya. Ini yang terdebet. Coba-coba stiker ini. Oh iya, stiker. Jadi ini ada stiker. Stiker merchandise. Baru ya, wih, keren banget tuh. Ada yang gold, sleek ya. Dan black ada ya. Yang warna holo tapi udah sold out. Holonya udah sampai sold out. Jadi sold out, buat ya. Kalian mau beli stiker jangan sampai habisan. Instagramnya apa? Kodeholik. Kodeholik. Jadi bukan kayak cewek-cewek banyakkan kode, ini kode holik. Terus apalagi nih, kira-kira tadi udah dapat berapa foto? Kira-kira 1000 foto ya. Buat kalian yang nungguin foto bisa langsung cek semua Instagram fotografer yang tadi gua sebutin. Terus ini kita lagi ngadem aja. Ada yang pakai baju kartu biji lagi. Gua enggak tahu mau ngomong apa. Ngerti. Yang pasti penuh banget. Ada 100 motoran lebih. Parah guys, parah. Udah kemana ya? Oke. Di video ini iya nih. Yo, imam. Nama Instagram saya Regan Muhammad Iqbal. Dari mana nih? Dari Majalengka. Majalengka juga. Gila, ini motornya dari Majalengka dibawa sampai Kuningan. Sampai kotor gini loh, Bang. Sampai kotor-kotor. Ini korban wheelie berapa kali nih? Enggak pernah wheelie ya. Enggak pernah. Taati aturan. Iya, taati. Taati aturan kalau lagi di vlog. Lagi pelukan sih. Gak bisa deh, gak bisa. Lu foto gue pura-pura gitu. Foto gue gak kelihatan. Gimana? Gak bisa. Gak bisa gimana? Jangan ya. Oh jangan. Gue lagi foto. Oh siap. Ini yang mau candid tapi pura-pura candid deh. Aduh gimana nih hasilnya? Tuh lihat hasilnya, kan main bos. Coba lihat next. Yang pura-pura candid ya, next. Mana-mana terus. Terus yang tadi tuh, yang lagi berdiri. Terus. Oh. Sebenarnya ada lunya di situ ya. Ada kan? Ya, tapi hilang ya. Iya. Aduh emang kampret nih. Yuk. Oke, kita mau pulang dulu. Pulang. Beres fotonya. Udah puas? Ya jadi kak kita mau pulang, jadi kita pulang. Udah capek kok. Lemes ya. Aduh, ini ada like nih. Kali ini kita Lik, kali ini kita mau nyobain ninggalin Erwan. Erwan ngejar apa enggak ya, Lik? Oke, kita lihat nanti ya di video ya langsung ya. Jadi Erwan lawan apa aja nih? Banyak semua ya. Itu ada RGR, CRF, Ninja. Gimana Bang Bil, kira-kira posisi berapa nih? Oh ya dua lah, dua. Posisi satu Feli. Tetep, Prabat. Membuka jalan, membuka jalan. Oke ini spot persembunyian. Oh, pada beres kok, pulang yuk kok. Gimana abis muter-muter? Iya. Biasa. Baru kota istirahat ya. Good morning. Ada yang just wake up. Gimana nih yang just wake up nih? Belum tidur saya. Belum tidur dari kapan? Dari semalam. Oh dari semalam. Kirain 3 hari gitu ya. Gimana udah cukup tidurnya? Bisa balik lagi? Lumayan bisa. Bisa? Oke siap. Jadi gimana muter-muter udah nih? Udah. Lu udah lihat-lihat. Nanti mungkin kalau yang kurang jelas di footage-footage-nya ada nanti tim playing semua dan mudah-mudahan untuk kedepannya gue cuman berharap
Cirebon wilayah 3 tuh bisa nyatu ya guys ya. Jadi nggak ada pemetakan juga, nggak ada yang beda-bedain CC gitu ya bro ya. Jadi Kodaholic juga nih, thank you banget ini sobat ambiar gua nih, ini terbaik partner gua. Dan tentunya buat kalian yang kepo sama nanti mungkin hasil-hasil foto ya, sama aktivitinya kayak gimana, boleh kepoin aja Instagramnya, banyak banget linknya ada di sini semua. Dan tentunya mungkin ini ucapan terakhir thank you gua buat kalian yang udah datang partisipasi, thank you so much. Dan mudah-mudahan season 3 running with Alvin Chan. Enggak, itu enggak ada pengecualian, kata-kata itu gua enggak ada. Running with Alvin TJ Andra. Enggak ada itu, enggak ada ya. Jadi ini bukan buat gua pribadi. Oh, Baliho Cirebon ya guys. Cek di Baliho Cirebon. Wah, 100 juta ya. 50. Kacau. Gimana Lip, capek? Mayan ya. Jadi next event gaspol ya. Boleh. Siap. Ini dia nih gokil nih. Boknya enggak ada perbedaan, kita semua di sini satu aspal sama rata. Have fun aja nih. Dan syukurnya zero mistake, zero accident, dan seterusnya gue berharap zero accident ya. Oke, mungkin ini ucapan terima kasih gue. Thank you so much and be the best on that guys. See ya.